tepi fikir menghalang kepada si perkhidmatan pelanggan. Bagi yang terbaik. Ha. Okey. Satu, keadaan bas. Bas bas sama lah kan. Pagi, cek bas. Bodi kemek. Nak start tak boleh. Masalah alternator. Starter. Kan? Pagi-pagi, pagi driver dekat kantin. Tolak. Pagi lima orang tolak. Ini ya? Lima orang tolak. Tolak tiga orang mana nak hidup? Yalah. Bas pernah tolak 5 orang lepas bas. Poster. Ha. Pagi tolak. Ha. Esok dah jaga kereta bas. Jadi tapi bila dah mula dah apa je masalahnya? Masalahnya. Kalau bas tu dah boleh start. Dah boleh start. Apa pula masalahnya? Masalahnya sekarang ni masalahnya 12 jam tak boleh mati enjin. Boleh mati enjin. Apabila mati enjin tak boleh start dekat point nak ambil penumpang tak boleh. Ha. Ha, kena panggil powerman dia. Oh, panggil powerman. Ha, panggil powerman. Kedua, ini masalah penumpang kan. Apa pula masalahnya? Masalah penumpang aku masalah kita kan. Sampai dekat point. Dia tak naik. Dia dah pusing-pusing semua poin, 9 poin, 10 poin. Dia call, bank tak ada. Bas tak ada. And, saya pun dah pusing sekali lagi, saya tengok lagi sekali. Saya pusing lagi sekali, tengok mata dia macam ni. Dia baru pun tidur. Dia cakap bank tak ada, bas tak ada. Dia bangun tidur. Saya pusing keliling poin. Sampai 3 poin terus tidur. Dia pun lagi kena kena marah lagi. Kita tinggal dia. Bukan 3 malam 5 hari. Kita cakap dengan operasi kena terima kan. No WhatsApp. Okay, jadi mangsa pemandu pemandu ke? Okay, nombor 3. Bukit Manjuan ni apa? Okay. Bagus. Menu okay lah. Ha. Yelah, apa masalah? Last minute patutnya 2 jam booking. Dia check 2 jam. Lepas tu dalam masa 5 jam dia dah booking. Jadi senarai nama tak masuk dalam senarai nama. Memang masuk tapi last minute bila dah check Driver dia tak kenal. Bukan dalam web dia tak ada lah. Dah check tak ada, lepas tu bila last minute contact call ada penumpang. Tadi dah check dah tak ada. Jadi kita driver ni jadi dipersalahkan. Persalahkan apa? Tak, driver dipersalahkan apa? Pasal kalau kita tak masuk ke point tu sebab dalam WB tak ada penumpang kan? Jadi apa yang dipersalahkan kita? Contohnya macam ni lah. Kalau kita dua jam kan? Kalau kita ada sini, kita cek dekat Gombak. Tiba-tiba last minute dia dekat main room kita pergi Gombak dengan masa tu dah tak sempat kan. Kita boleh tembok, kita ni. Tu ada juga. Tak naik. Aduh, balik kosong. Balik tembok pun kena kecil ni. Mereka kena marah lagi. Kena marah apa bila pergi sana? Taklah, driver dia ni. Tak kisahlah. Tak kisahlah ada penumpang ke tak kan. Kita dibayar untuk memandu kan. Kita buat je trip tu kosong pun kosong lah. Kita masih lagi dapat bayaran kita kan. Jadi itu bukanlah jadi masalah sebenarnya . Tapi cuma yang tak patut tu kalau setengah jam baru ada booking baru nak bagi tahu kita masa. Kalau kita tak masuk point tu kita dimarah pula kan. Itu memang masalah. Okey, ada lagi? Ada. Okey, bagus.